Welcome back on Tuesday, 9 February 2021. Okay, please open your science book that's about animals. If the last week we have studied about mammals or mammalia, this moment we want to study about birds. 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 Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis burung dan karakteristik of birds atau sifat-sifat daripada burung tersebut. Here is kind of bird. Ini adalah contoh jenis-jenis burung. Number one is peacock. 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 The peacock has beautiful feathers. Number two, hen. 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 I think all of you, my students, ever thought or called the hen. Ya, saya pikir anak-anak nih semua sudah pernah menyentuh atau memegang namanya ayam betina, ya. Okay, number three is cock. 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 Ayam jantan yang selalu berbunyi di pagi hari. Number four is pigeon. 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 Number five is parrot. 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 Number six is duck. 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 Number seven is kingfisher. 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 Number eight is eagle. 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 Number nine is ostrich. 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 Number ten is penguin. 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 Okay, my students, this is the example of the kinds of birds. I think all of you still know many more about types of birds. Okay? Now we want to study about the characteristics of birds. Number one, all birds are born from eggs. All birds are born from eggs. Jadi semua burung yang ada di muka bumi ini lahir dari telur, ya. Semua burung itu yang ada di muka bumi ini bertelur, berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Yeah. And then most of the birds construct their nest to protect their eggs. Jadi burung itu membangun yang namanya sarang untuk melindungi serta menempatkan telur-telurnya, ya, supaya bisa berkembang biak lagi. And the nest is the place of the birds. Jadi sarang itu adalah tempat burung itu untuk beristirahat serta melindungi telur-telurnya. The characteristic number two of the birds is birds have two legs and two wings. Birds have two legs and two wings. Jadi burung itu memiliki dua kaki dan dua sayap. Okay. The wings they use for flying in the air, and the legs to catch the food or to help them walk. Sayapnya itu berguna untuk terbang di udara, serta kakinya itu berguna untuk memegang atau menangkap makanan, serta membantu burung itu untuk berjalan. But please you remember
There are two types of birds cannot fly. Ada dua jenis burung yang tidak bisa terbang. They are penguin and ostrich. Penguin have wings and ostrich also have wings, but they don't fly. Ostrich run very fast, and penguin, they are use their wings to swim. Okay, jadi ingat selalu ada dua jenis burung yang tidak terbang. Apa itu? Penguin dan ostrich. Ostrich itu tidak terbang meskipun memiliki sayap, tetapi dia berlari dengan sangat kencang. Ya, bisa menempuh jarak 70 km/h. Dapat menempuh jarak 17 km/jam larinya, ya. Jadi dia lari sangat cepat, tidak terbang. Yang bisa mengalahkan lari manusia, ya. Jadi kalau kita bertanding dengan ostrich, if the human being, ya, bertanding dengan burung ostrich ini, mereka akan menang karena bisa menempuh 17 km/jam. Ya, how about the penguin? Penguin also have the wings, ya. Penguin juga memiliki sayap, tetapi mereka tidak terbang, tetapi berjalan serta untuk berenang di dalam air. Nah, itu the characteristic of birds number 2. Now is the characteristic of birds number 3. All birds have feathers, and the function of feathers is to keep their bodies warm. Semua jenis burung itu memiliki bulu, ya, yang berfungsi untuk menghangatkan tubuhnya serta melindungi tubuhnya. Oke, okay. Same with mammals, we have also fur or hair. Now, the characteristic of birds number 4 is all birds have beaks or bills to get their food. Ya, semua jenis burung itu mempunyai paru untuk memperoleh makanannya. They have different beaks based on their food. Mereka semua jenis-jenis burung ini memiliki paru yang berbeda. Ya, parunya yang berbeda berdasarkan jenis makanannya. Nah, ada burung yang suka makan biji-bijian, the seeds. Ada burung yang suka makan serangga, insects, ya. Ada burung yang suka makan cacing, like hen, seperti ayam, ya. Bebek yang suka makan di air. Jadi parunya itu berbeda-beda, ya, berdasarkan jenis makanannya. And please you remember, the birds don't chew their food. Burung itu tidak mengunyah makanan di dalam mulut. They didn't have teeth. Burung itu tidak memiliki gigi seperti manusia, like human beings or the other animals, ya. Yeah? But they grind or rip their food by their beaks. Jadi mereka itu tidak mengunyah makanan dengan gigi, ya, tetapi mereka mematuk, ya, they grind. Mereka merobek-robek makanan itu dengan paru mereka. Jadi itulah fungsi dari paru burung itu, yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi kecil-kecil dan halus sehingga bisa masuk ke dalam perutnya, ke tubuhnya. Tidak seperti manusia atau hewan lainnya memiliki gigi untuk mengunyah makanan. Oke, okay? The last number 5 is birds breathe with their lungs. Burung itu bernapas dengan paru-paru sama seperti mamalia, like mammals.
breathe with their lungs. Tetapi, please you remember the number 5 also. Burung itu hanya bernapas menggunakan paru-paru ketika mereka tidak terbang, when they don't fly. But if they are fly, jika mereka sedang terbang, mereka tidak bernapas dengan paru-paru, tetapi melalui kantong udara. Mereka bernapas mengambil udara dari kantong udara yang ada di dalam dirinya. Ketika mereka terbang, they don't breathe with their lungs, but their air pocket. Jadi mereka itu ketika terbang tidak bernapas dengan paru-paru, tetapi menggunakan kantong udara yang ada dalam tubuhnya. It's not like pouch ya. Itu tidak seperti kanguru punya kantong udara di kantong di luar. Burung itu dinamakan kantong udara itu di dalam tubuhnya, ya, di dalam tubuhnya disebut dengan kantong udara. Jadi ketika mereka terbang tinggi di atas, mereka bernapas tidak menggunakan paru-paru, tetapi melalui kantong udara or air pocket. But if they are in the land or in the tree, ya, ketika mereka di dalam di tanah berjalan atau di pohon, they use their lung, ya. Mereka menggunakan paru-parunya untuk bernapas dan mengisi sebanyak mungkin udara di dalam kantong udara yang digunakan ketika mereka terbang. Okay, my students, there are 5 the characteristics of the birds. Number 1 is all birds are born from eggs. Number 2, birds have 2 legs and 2 wings. Number 3, all birds have feathers. The function of feathers is to keep their bodies warm and to protect their body. Number 4 is all birds have beaks or bills to get their food. And number 5 is birds breathe with their lungs when they are in the land or in the tree. But when they are fly, they use their air pocket, ya. Ketika mereka terbang menggunakan kantong udara. Okay, my students, this is our lesson today. As usually, don't forget to write our lesson in your notebook. Seperti biasa, jangan lupa untuk menuliskan pelajaran kita ini di buku catatanmu supaya kamu mengingat dan tidak lupa apa yang sudah kita pelajari. And as your exercise is sebagai latihanmu, please you write 10 more kinds of birds. Tuliskan 10 contoh lagi jenis-jenis burung. Sangat mudah kan? Mungkin di rumah kalian juga punya burung dengan nama-nama burung yang berbeda. Oke, my students, jangan lupa menuliskan nama-nama burungnya di buku catatannya. If you have done, please you take picture and send to Miss Tinta. Okay, bye-bye.